Halo teman-teman, ketemu lagi dengan vlog Pope Family di China. Dan teman-teman, sekarang kami masih berada di kawasan distrik Nansha, Guangzhou. Dan kami habis dari Nansha Bird Park. Jadi seperti di vlog kami sebelumnya, kami mengunjungi Nansha Bird Park itu karena sedang ada acara yang diadakan oleh pihak KCRI Guangzhou untuk memperingati HUT RI ke-77. Dan buat teman-teman yang belum lihat vlognya, bisa dicek ya langsung ke vlog kami sebelumnya. Dan tidak jauh dari Nansha Bird Park, ini kami melewati kawasan pelabuhan Nansha. Dan kawasan pelabuhan Nansha itu ternyata termasuk pelabuhan 5 besar yang ada di dunia. Tapi sayangnya teman-teman, kami tidak diperbolehkan masuk ke pusat pelabuhannya ya, atau ke dalam pelabuhannya, karena memang yang masuk ke dalam pelabuhannya itu hanya muatan khusus atau truk-truk khusus yang membawa muatan peti kemas, dan juga orang-orang pekerjanya saja yang boleh melewati atau masuk ke dalam pelabuhannya. Jadi sekarang kami sedang berada di pinggir pelabuhannya. Kami mau lihat-lihat aja sekilas ya, seperti apa pinggir pelabuhannya. Dan ini sebagian kecil saja dari pinggir pelabuhan dari pelabuhan Nansha, karena pelabuhan Nansha ini benar-benar luas dan banyak kapal bermuatan peti kemas besar-besar. Tetapi di sini tidak terlihat ya teman-teman, karena memang pinggir pelabuhannya saja, dan hanya terlihat nih beberapa kapal-kapal kecil saja nih teman-teman. Tuh, kami hanya bisa melihat kapal besarnya hanya satu saja. Dan juga di sini ada beberapa orang yang sedang mancing nih teman-teman. Katanya sih di sini itu, kata mereka, itu banyak ikannya, dan juga di balik bebatuan itu suka ada kepiting kecil. Kata mereka sih seperti itu. Dan karena kami tidak bisa melihat-lihat dalam pelabuhannya, jadi tidak jauh dari sini ada kawasan pantainya. Kami mau berkunjung saja teman-teman ke kawasan pantainya. Jadi sekalian jalan-jalan sore ya, karena sekarang ini sudah menunjukkan waktu 5.30 sore. Jadi kami mau main-main ke sana. Dan ikuti perjalanan kami ya, main-main di sana teman-teman. Jangan di skip-skip videonya. Terima kasih. Nah teman-teman, kami sudah sampai di kawasan pantainya. Dan untuk menuju ke kawasan pantainya, kami harus melalui pintu masuk yang ada bangunan di depan kami ini nih. Jadi kami mau parkir dulu ya mobilnya, dan tetap ikuti perjalanan kami main-main di pantainya ya teman-teman. Jangan di skip-skip videonya.
Habis dari acara 17-an kita main sebentar ke sini, teman-teman. Jaka mana? Jaka itu deh. Oh, Jaka ngasih apa itu? Papua. Wah, kasih meme. Kasih meme. Wah, makasih. Romantis banget sih anak mama, anak laki nih. Mama nggak dikasih sayang? Mama nggak dikasih? Nah, dia mama. Cece, kan? Romantis banget. Romantis banget sih anak mama. Kita jalan, ini udah sore teman-teman, udah jam 5:30 tapi masih terang. Di sini tiba-tiba panas banget. Terang banget di sini teman-teman. Tempat makanan di sini. Tuh. Ada pizza nih di sini. Tempat makanan semua ini, teman-teman. Apa, Nak? Oh. Mau kasih mama. Mamanya dikasih bunga. Oke. Cece. Papa. Jangan kaget mama. Wah, cantik. Cantik. Meme mau. Nontonin. Contoh. Banyak makanan ini di sini teman-teman. Mana itu makanan tuh? Makanan. Makanan semua. Wah, ini tebingnya nih, ada pagoda tuh di atas, aduh, naiknya itu. Oh, cemnya. Wah, banyak banget nih orangnya di sini. Tiga jam, tiga jam. Ayo,
来了，走了，走了，走了，走了，走了，对了。 Wah, itu tuh. Di sana itu. Oh, ini nih. Ih, meme langsung. Ih, meme. Langsung lari-lari dia. Lihat laut ya. It's called Ningti Yang. Ningti Yang. Wah, kita lihat ya teman-teman. Keren banget ini. Wah. Ada Sung Gokong itu. Ya kak, yo Sung Gokong. Ini buah persik nih. Buah persik itu. Wah, Xiaoxin. Senang. Wah, banyak banget orang di sini, teman-teman. Ada yang piknik juga tuh di situ. Wah. Oh, banyak orang teman-teman di sini nih. Tuh, di sana itu banyak kapal nih. Di sini dekat pelabuhan terbesar. Bukan terbesar ya, pelabuhan. Termasuk pelabuhan 5 besar di dunia ini, teman-teman, di Guangzhou, di distrik Nanhai. Nanhai Nansha. Ini Nansha ini di sini. Yawanci ya. Oh, coba. Coba. Kanisha. Pope. You can eat your baby one. Oh, one saga. Di sini pada main pasir. Wah, ini ada wajuci. Ada truk kecil ini bisa ini. Ya kak, ya papa. Ya, ya. Oh, ya wana. Nah, wana, wana. Ini cakap wana. Ya kak, mau ngerasain ini main. Ini teman-teman nih. Ada apa? Kalau bahasa Mandarinnya wah jeci. Bahasa Indonesianya apa ya ini ya? Ekskavator ya. Buat gali-gali tanah nih. Ya kamu ngerasain ini sekarang lagi mau bayar nih papanya. Lagi belajar nih sama si Lopannya cara ngegunainnya gimana. Wah, Jaka. Jaka.
Wah, Jaka. Sini, Nak. Nana. Tuh, kakaknya lagi main. Bentar ya, Mama sini. Jaka paling seneng nih mainan di rumah aja ada nih Wa Jeji. Sekarang dia sekarang ngejalanin ya Jaka ya. Masuk Puma. Takut, enggak usah takut. Jayo. Takut katanya. Oh, kamu takut lihat tuh diganti sama Meme. Sini. Ini Wa Jeji. Meme ini berani. Nana seneng banget. Ini mah bukan Nana, papanya yang seneng. Papa Sihwan. Papa, ini Sihwan pusen Nana Jaka Sihwan. Papanya yang kenyamanan ini. Papa tuh bisa. Biarlah, gelalah. Mau lagi nggak? Lagi? Ini lagi masih ada waktu. Ini papa lagi yang main. Malah papa yang main ya? Papa. Oh ini main, ada main tembak-tembakan nih teman-teman. Nana aja kak, malah jadi papa yang main. Liatin papanya. Serius, serius. Jadi papa yang main ya. Wah, how suhu ah. Sini. Akang. Cantik. Cantik. Ini pergi wa. Oh, pergi. Enggak dikasih, lihat tuh dikasih sama anak cowok. Sini aja Kak, sini. Masuk. Makasih ya, tadi ngasih mama ya. Sini. Sini. Tadi ngasih mama ya, ngasih mama bunga. Terima kasih anak mama nih, anak kasih mama romantis. Romantis. Baru disebut romantis. Kamu baru disebut romantis. Ya. Mau pulang? Mangsa ya, Nana ya Demang. Mau apa? Bintang Hulu. Mau Bintang Hulu katanya. Tuh. Nah teman-teman, sekian dulu vlognya sampai di sini ya. Terima kasih sudah menyaksikan vlog ini sampai dengan tuntas. Jangan lupa dukung Sao channel ini dengan cara subscribe, like, share, comment. Terima kasih. Dadah. Makasih. Dadah. Kita bikin beli kelapa teman-teman di sini. Harganya 20 yuan sekitar 44.000 ya satu. Main cuhola. Ici. Ici. Asuh. Yuk duduk yuk. Duduk ya, duduk dulu. Ngapain? Ngapain? Mama ya. Mau dong sayang. Mama mau. Enak papa. Papa, ayo sini. Enak seger. Kasih papanya. Kasih papanya. Papa. Ayo sini. Kasih papanya, kasih. Enak. Seger. Sampai ada 3 nih, 1, 2, 3. Ya tuh, Nana. Oh ya, gak boleh gitu, yang beliin siapa? Papa yang beliin. Kasih.
kasih dong papanya. Teman-teman, kalau di China kelapa cuma digini aja. Padahal sayang ya, di dalamnya ini ada kulit, ada kulit, ada dagingnya. Ngomong kelapa. Kelobo. Kelapa ini namanya, bahasa Indonesianya kelapa. Oh, teman-teman, itu ke sana udah pelabuhan, teman-teman. Ini pantai. Ke sana udah pelabuhan terbesar. Masuk 5 besar di dunia, pelabuhan di Guangzhou ini, di daerah Nansha. Banyak kapal-kapal ya. Oh, itu suara periwitan, udah disuruh pulang teman-teman. Waktunya berakhir, nggak boleh lama-lama di sini, sudah jam 7:30. Kita mau keluar ya, untuk keluar. Ada tukang ojek. Ada tukang ojek, ada yang masih dagang. Wah, itu sunset teman-teman tuh, udah mau terbenam nih, sunset Citiana. Banyak yang nawarin transportasi umum kayak beca gini ya teman-teman. Nih, ini beca-beca nih buat ke stasiun MRT. Dari sini lumayan ke stasiun MRT. Nih, beca motor kayak gini nih teman-teman tuh, ada harganya. Kita pulangnya lewat jalan sini lagi teman-teman, tadi barusan lewat sini. Ini Changsha Shou Tofu teman-teman, saya suka nih makanan ini, tahu busuk. Changsha Shou Tofu, Changsha Shou Tofu, deng yu bai lai. Zhong zhong de mei, tofu neng xin zhe hui zao, xin zhe zhe ke, xin zhe chang wei. Xin bai yi xue zheng shi, tofu ke yu zheng jia yin yang, chu jin xiao hua, zheng jin shi yi gong de mai. Dui yu ya zhe tu ke de shi ma fa, dou yin yi. Lengar. Wah, wah, ini kesukaan saya teman-teman. Saya mau nyoba dulu ya. Dayu. Nana. Oh.